kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2019, kami memang memilih kebijakan aksi dalam memberantas illegal fishing. Dan itu diterjemahkan dengan sangat baik oleh jajaran Ditjen PSDKP. Seperti ungkapan bijak action speak louder than word, kami dan jajaran aksi itu lebih penting bagi daripada berbicara. Hal tersebut sudah terbukti sejak Oktober sampai dengan saat ini. KKP telah berhasil menangkap sebanyak 66 unit kapal yang terdiri 49 kapal ikan asing dan 17 kapal berbendera Indonesia. Kapal asing tersebut merupakan 22 kapal berbendera Vietnam, 14 kapal berbendera Filipina, 12 kapal berbendera Malaysia, dan 1 kapal berbendera Taiwan. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan perkembangan penanganan kapal-kapal ikan asing ilegal sejauh ini. Sampai dengan saat ini, 16 kapal telah mendapatkan putusan hukum berkekuatan tetap ingkrah. 4 kapal dalam proses banding, 7 kapal sedang dalam proses sidang, 10 kapal proses P21, 9 kapal dalam proses penyidikan, 2 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan, dan 1 kapal dikenakan tindakan lain tenggelam karena melakukan perlawanan. Ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di Indonesia sangat kuat dalam memberantas illegal fishing. Jadi perlu saya ulangi, kami sangat tegas dalam hal ini. Bahkan jika pelaku illegal fishing melawan di tengah laut, saya sudah perintahkan jajaran untuk tidak segan-segan menenggelamkan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang sudah kita miliki. Adapun terhadap 17 kapal ikan Indonesia, 2 kapal diproses hukum karena terkait dengan destructive fishing, sedangkan 15 kapal diberikan sanksi administrasi. Ini sebagai bentuk pembinaan kepada nelayan Indonesia. Dalam penanganan proses hukum terhadap pelaku illegal fishing, kami juga menangani ABK-nya sejumlah 343 orang awak kapal telah ditangani selama tahun 2020. Dengan rincian 21 orang berstatus tersangka, 108 orang berstatus non-justisia, proses di kejaksaan sebanyak 37 orang, proses di Ditjen Imigrasi sebanyak 133 orang, dan 44 orang telah dipulangkan ke negara asalnya. Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya pemberantasan illegal fishing tidak bisa terlepas dari dukungan pihak-pihak lain. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia, Polairut, Bakamla, Kejaksaan Agung, Imigrasi, Pengadilan, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas dukungannya kepada KKP. Tidak juga kepada KPLP dari perhubungan yang juga kami selalu berkoordinasi. Selanjutnya, sinergi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin agar ditingkatkan dan diperkuat. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi dalam kesempatan ini, saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal PSDKP dan awak kapal pengawas perikanan yang telah berjuang dengan gigi dan gagah berani pada saat penangkapan kapal pelaku illegal fishing. Komitmen kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi awak kapal pengawas telah kami buktikan. Peningkatan uang makan dan uang layar meskipun tidak besar, tetapi membuktikan bahwa kami peduli dan selalu mendukung tugas berat kalian. Tahun ini persenjataan di kapal pengawas juga akan diperbarui dengan pengadaan 200 pucuk senjata jenis SS2 buatan Pindad yang lebih memadai, sehingga akan meningkatkan mental dan semangat Anda pada saat operasi di laut. Yang terakhir, saya minta agar kalian tetap meningkatkan kewaspadaan selalu dan berhati-hati selama bertugas di laut. Saya juga akan memberikan 2 buah pantun sebagai wujud cinta kami kepada kalian yang begitu membau-membau di tengah laut. Panjang jalan banyak dilihat, bila malam pakai lentera. Kami bekerja sama, mari bekerja sama lebih erat untuk jadikan nelayan sejahtera. Dari Pontianak ke Singkawang, banyak penjajah lidah buaya. Tetap semangat PSDKP berjuang
demi Indonesia lestari dan jaya. Terima kasih. Wilayah Pemikiran Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!